Pasangan artis Rizky Billar dan Lesti Kejora sedang berbahagia ketika dikaruniai anak pertama mereka yang bernama Muhammad Leslar Al-Fatih Billar pada tanggal 26 Desember 2021 lalu. Sejak saat itu, tampak kehidupan mereka semakin bahagia pasca kehadiran sang buah hati. Lesti Kejora sebagai istri sangat bersyukur menikah dengan aktor 26 tahun tersebut. Menurutnya, Rizky Billar adalah sosok suami yang sangat bertanggung jawab dan sayang kepada anak dan istrinya. Bersyukur juga kakak orang baik, kakak sosok laki-laki yang bertanggung jawab, sayang anak istri, ujar Lesti Kejora. Pedangdut 22 tahun itu menambahkan, sejak keduanya dikaruniai sang buah hati, Rizky Billar kerap menghabiskan waktu bersama dia dan anaknya tersebut. Apalagi sekarang sudah punya anak, udah jauh lebih, waktunya lebih banyak untuk kita berdua lah gitu. Kerja pun seharusnya lebih banyak di luar, sekarang lebih banyak di rumah, jadi bersyukurlah Dede punya kakak, tutur Lesti Kejora. Semenjak keduanya menikah hingga saat ini, berbagai tudingan dan gunjingan terus ditujukan kepada keluarga tersebut. Namun, Lesti Kejora dan Rizky Billar tak pernah menggubris dan menanggapi hal itu. Lesti Kejora tak pernah peduli akan isu-isu yang tak baik tersebut. Menurutnya, kebahagiaan yang dirasakan saat ini bersama Rizky Billar dan anak pertamanya tersebut jauh lebih bahagia daripada sebelumnya. Begitulah informasinya. Jika ada kesalahan, kami minta maaf.